Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyun Diliansyah di bulan Ramadan ini bersama dengan pendamping PKH, Fatayat serta atlet mengadakan buka bersama serta sekaligus memberikan bonus pada atlet Muaro Jambi yang berhasil meraih medali di Porprov 23 Jambi tahun 2023. Bertempat di rumah dinas Bupati Muaro Jambi, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyun Diliansyah bersama dengan Sekretaris Daerah Budi Hartono serta Kepala OPD Muaro Jambi berbuka bersama dengan para pendamping PKH, Fataya serta para atlet dan KONI. Pada kegiatan buka bersama ini, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyun Diliansyah juga memberikan bonus kepada atlet Kabupaten Muaro Jambi yang berhasil meraih medali pada Porprov 23 Jambi tahun 2023. Selain itu, dalam sambutan Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyun Diliansyah menyampaikan rasa syukur di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah bisa diberi kesehatan dan keselamatan dan bisa berbuka puasa bersama dengan pendamping PKH, Fataya, dan tentunya juga berbuka dengan atlet kebanggaan Muaro Jambi yang telah latihan keras serta berjuang untuk meraih medali di Pekan Olahraga Seprovinsi Jambi 23 Jambi tahun 2023. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah Muaro Jambi sangat berterima kasih dan mengapresiasi dengan perjuangan para atlet untuk meraih medali dengan memberikan bonus dan tentunya bisa bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.